Desember saudara-saudara terhadap saudara-saudara kita Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Maudhu'. Hari ini kita membuktikan menjawab tantangan seorang yang provokator, mengaku sebagai mediator di Timur Tengah namun ternyata menjadi provokator, memberikan, memuluskan jalan kepada penjajah Zionis Israel untuk mencaplok Baitul Maqdis, untuk mencaplok Al-Quds, padahal Baitul Maqdis adalah milik kita semua. Satu kata terakhir yaitu kepada duta besar, ya, move your embassy to your own country. Kalau kau ingin memindahkan kedutaan, pindahkan kedutaanmu ke negerimu sendiri, jangan ke tanah kami, jangan ke Al-Quds. Al-Quds adalah milik kaum muslimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, saya nggak tahu ya. Tidak awal-awal. Oh, berarti kalau dari PBNU ini barusan, tapi ya, nggak diterima ya, Pak? Iya, barusan. Barusan dari kita. Jadi kalau pengen ke dalam, apa yang disampaikan, Pak? Ketika diterima. Sebetulnya tuntutan kita mereka yang datang. Mereka yang datang ke panggung kita di depan masa aksi menyampaikan tuntutan, menyampaikan sikapnya atas tuntutan kita. Itu aja sederhana. Aman kok, aman. Kita karena tidak ada, MU menginisiasi untuk masuk ke dalam. Karena tidak ada, kita menginisiasi masuk ke dalam. Dan ternyata responnya hanya staf yang tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Ya tentu ini akan kita evaluasi secara besar-besaran. Masih selanjutnya apa kira-kira? Ya nantilah, kita tunggulah. Bisa besok, lusa, atau Senin. Kita lihat aja nanti. Ya.